Serupa tapi tak sama. Sepertinya untaian kata itulah yang pantas kita sematkan saat melihat dua sosok adik kakak, Sesa dan Sesi Idris. Kemiripan wajah mereka bak anak kembar kadang membuat kita sulit membedakan yang mana Sesa atau Sesi. Meski kini Sesi sudah menikah dan hidup terpisah dengan Sesa, namun tetap saja kekompakan adik dan kakak ini terus berlanjut. Lihat saja bagaimana kekompakan Sesa dan Sesi saat ditemui tim Kapan Lagi TV dan cerita seru dari mereka tentang cara membedakan sosok keduanya yang hampir serupa itu. Ya, aku udah bangun dari Sesa. Kita satu baju, satu tas gitu. Sama aja sih sebenarnya. Paling dulu bedanya saya sih pakai behel, aku enggak pakai behel. Iya. Paling itu. Sekarang kita satu lemari ya. Iya aja sama gitu. Jadi sekarang juga agak bingung. Sesi yang mana ya? Sesi yang mana ya gitu. Kalau sekarang sesi yang mana ya? Kalau ada yang ganding berarti suami. Kalau ada yang pakai cincin berarti itu sesi gitu, udah nikah. Kalau kamu ada yang ganding warna-warni gini berarti sesi. Masih ABG ya. Meski keduanya kompak sebagai pasangan adik kakak, namun bukan berarti tidak pernah terjadi konflik di antara keduanya. Bahkan hal sepele masalah baju pun bisa membuat gadis berbintang Libra ini mengibarkan bendera perang. Maka seperti apa ya jika Sesa dan Sesi sudah mulai bertengkar? Pernahkah keduanya tidak saling tegur sapa selama beberapa hari? Enggak ya, ya tapi kalau ribut kecil kakak adik sih standar gitu ya, palingan hal-hal yang apa ya, kecil aja sih, gak sampai yang morning. Enggak. Apa ya gitu, ya itu yang diributin gitu. Baju misalnya aku mau pakai, tiba-tiba dia bilang, aku mau pakai itu kak gitu. Aduh, ini kan udah aku pikirin dari tadi. Sebaliknya Sasa juga gitu. Jadi hal yang kayak gitu sih yang diributin, cuman gak ribut kecil, udah gitu aja. Enggak sih, kita fine-fine aja sih ya. Kita gak sampai berhari-hari ya, karena gak mau gitu, gak enak banget kita musuhan berhari-hari. Orang gak musuhan aja diam-diaman tuh rasanya kangen banget, apalagi kalau musuhan. Tapi kalau bisa sih jangan, nggak ada gunanya sih musuhan.